Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di Dapur Desi. Di video kali ini aku akan membuat tongkol granat. Di sini bahan-bahannya sudah saya persiapkan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan 1 ons ikan tongkol yang sebelumnya sudah saya goreng sebentar, lalu saya suwir-suwir. Lalu untuk bumbunya, di sini saya menggunakan 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 buah tomat ukuran kecil, lalu ada 2 buah cabai hijau besar. Di sini saya menggunakan 5 buah cabai rawit, 7 buah cabai keriting hijau, lalu di sini saya menggunakan 2 buah cabai merah besar. Dan di sini ada garam, penyedap rasa, dan juga gula pasir. Langkah pertama, saya akan tumis terlebih dahulu bumbunya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah siapkan minyak sayur secukupnya saja untuk menumis bumbunya. Ini minyaknya udah panas. Jadi, saya langsung saja masukin bumbu, bawang merah, bawang putih. Kita tumis sampai harum. Setelah tercium harum, sekarang kita masukin cabai ya. Seperti cabai merah, cabai keriting, cabai rawit, kita masukin sekarang. Sekarang kita tumis lagi. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masukin tomat. Lalu sekarang saatnya kita masukin ikan tongkolnya ya, yang sudah kita suwir-suwir. Kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Lalu mau saya tambahkan air sedikit saja. Dan yang terakhir, kita masukin garam penyedap rasa dan juga gula pasir. Ini kita masak lagi sampai airnya menyusut dan bumbu meresap. Oke teman-teman, kalau airnya sudah menyusut dan bumbu sudah meresap, kita matikan kompornya. Lalu kita simpan di piring ya ikan tongkolnya. Oke teman-teman, tongkol granat ala Dapur Desi sudah jadi. Untuk teman-teman yang sudah nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.